teman-teman. Sini. Tunggu. Sini. Nah. Rasanya di sini nih. Cari juga sih. Teman-teman. Gak benar sih. Apanya yang gak benar? Gak benar sih di sini. Yang tadi lagi. Beda lagi. Beda lagi. Yang bilang keluarga itu. Iya, yang tadi yang keluarga, yang Glendot itu salah satunya ke gua, tapi yang di sini beda. Badannya tuh kuda. Badannya kuda. Kepalanya kepala manusia. Dia termasuknya siluman berarti ya? Siluman. Dia kayak apa? Kayak mau masuk, cuman gua gak mau. Panas aja. Dia kayak mau masuk ke gua, tapi baru kayak satu kaki. Kaki satu kaki kiri. Hah? Kaki kiri kan? Kaki kiri gua udah gini nih. Kayak tau gak sih, kayak roh mau masuk ke jasad tuh, pelan-pelan. Tapi kalau lu lepasin dia bakal masuk berarti ya? Kalau nggak tahan gitu. Ya kalau gua nggak tahan masih masuk. Alasan lu nggak mau masuk nggak tuh? Nggak mau dia masuk? Nggak kuat aja. Kayak gitu. Tapi gua penasaran sih. Penasaran lah. Siapa dia maksudnya? Baru nemu juga kayak gitu ya, kuda gitu ya. Iya. Ya udah lepasin aja. Tenang, tunggu, baru capek lo. Baru capek. Baru tadi, masih capek. Kamu penasaran? Apa namanya? Padat banget. Udah mulai padat di sini. Iya, baru ngumpul. Baru ngumpul. Pada arisan. Ya, bisa jadi. Jadi gak perlu dibuktiin mereka memang benar-benar ada ya. Emang ada ya. Gue nyoba sekarang gak bakalan pakai senter ya. Maksud gue tuh, gue bakal nyari sebelum dia gitu ya. Maksudnya gue bakal nanya dulu. Lu mau ngagetin dia ya? Hah? Lu mau ngagetin dia dulu? Sebelum lu dikagetin. Harusnya gitu biar gua gak kaget juga sih. Yuk. Gak kebayang sih gua kalau misalkan ini rumah masih ya masih ada gitu, masih bentuknya masih bisa ditinggalin kayak gini bentuknya. Yang oh ini ya kesini. Tunggu. Bentar.